Secara ringkasnya, aplikasi iAccount menawarkan ahli KWSP kemudahan yang fleksibel seperti membolehkan ahli melihat profil mereka dan mendapatkan berita terkini mengenai KWSP selain boleh mengira anggaran caruman tahunan mereka. Ini adalah penting untuk ahli memantau simpanan mereka dengan kuantum simpanan asas yang ditentukan mengikut umur. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel LeeGadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jika anda ingin menukar kata laluan iAccount, contohnya anda sudah terlupa kata laluan tersebut dan ingin tukarkan kepada kata laluan yang baru, kini penukaran tersebut sangat mudah dilakukan yang mengambil masa tidak sampai 5 minit saja. Jadi dalam video kali ini, kami akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh menukar kata laluan tersebut menggunakan telefon melalui aplikasi iAccount KWSP. Pertama sekali, anda buka aplikasi iAccount KWSP. Kemudian, pada laman log masuk ini, anda tekan pada bahagian lupa ID pengguna atau kata laluan. Seterusnya, pada laman ini, isikan saja butiran yang diminta seperti nombor kad pengenalan atau nombor ahli KWSP serta nombor telefon anda. Sekiranya sudah selesai, tekan butang seterusnya. Kemudian, anda akan menerima nombor pengesahan tag dan isikan saja nombor tag ini pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan butang seterusnya. Pada laman ini, anda dikehendaki untuk menukar kata laluan baru dan pastikan kata laluan tersebut telah mengikuti segala kriteria yang ditetapkan oleh KWSP. Sekiranya sudah selesai, tekan butang tukar kata laluan. Akhir sekali, ia akan memaparkan status penukaran kata laluan anda. Sekarang, anda boleh mula log masuk menggunakan kata laluan baru dan untuk meneruskan proses tersebut, anda hanya perlu tekan butang OK. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah berkenaan dengan penukaran kata laluan ini, boleh hubungi terus dengan pihak KWSP. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel AliGadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!